Semua hari ini saya masak sambal penyet terong. Mau tahu gimana cara saya masak dan apa cara yang gunakan? Simak video sampai selesai ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Bahan-bahan ini saya gunakan untuk memasak sambal terong penyet. Sini ada satu buah terong, lalu ada bahan sambalnya, ada dua buah tomat. Ini ada 4 buah cabai keriting, 4 buah cabai rawit. Lalu ada 4 siung bawang 5 siung bawang merah ya. Ada sedikit terasi. Lalu untuk bumbunya saya menggunakan 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Oke, langkah pertama kita akan potong dulu terongnya. Ini bisa dipotong sesuai selera ya. Ini saya potong menjadi 3 bagian. Jangan lupa kulitnya juga dikupas ya. Lalu kita akan cuci terongnya. Lalu ini akan kita rendam. Sambil menunggu ini selesai direndam, kita akan membuat untuk bahan sambalnya. Di sini ada 4 siung bawang merah, ada 4 buah cabai rawit. Ini akan kita masak. Kita tuang minyak goreng secukupnya di wajan. Ini lalu saya nyalakan kompornya. Ini untuk bahan dan bumbunya kita nyalakan masing-masing di rumah ya. Kalau nunggu minyak gorengnya panas, saya mau buat lain. Ini saya potong-potong supaya mudah saat ngulapnya nanti. Oke, langsung aja kita goreng.
sedikit goreng dan kemudian buat sambal terongnya. Sama tekan kompornya. Kita kasih sambal. Kita akan buat sambalnya. Sini ada satu sendok teh gula pasir, setengah sendok teh apa ini ada satu sendok teh kaldu bubuk dan 4 sendok teh garam. Kita bentuk sambalnya dulu ya. Dan dahulunya saya menggunakan alas lap. Oke, ini kita haluskan, kita sampai halus ya. Kita ulek sambalnya sampai halus. Ini udah cukup ya. Lalu kita bisa goreng garamnya. Kita bisa masukkan garamnya.
merahnya. Bisa kita bakar, kita masukkan apa yang kita tiriskan. Oke, ini bisa kita ulek ya. Ini sambal. Inilah terong penyetnya sudah matang ya. Sambal terong penyetnya sudah matang. Jangan lupa untuk like, comment, juga subscribe, dan jangan lupa untuk klik notifikasi Pak Tino Febraku selanjutnya. Makasih.